Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 semuanya. Hari ini kita melanjutkan perjalanan lagi dengan menikmati pemandangan yang sangat luar biasa keren, yaitu kita akan menuju Desa Lipiran yang terletak di Kecamatan Murung, Kabupaten Purworejo. Wah, di sini pemandangannya super sekali, luar biasa. Itu dengan terlihat tadi ada balai desa, ada SD. Tadi ini juga ada anak-anak yang sedang bermain. Bermain apa itu? Ya pakai roda-rodaan lah. Ya, di sini kita melihat kanan kiri ada rumah, kemudian ini menjelang mau keluar dari desa. Di sini terlihat juga ada suatu pemandangan alam yang sangat luar biasa keren, yaitu terlihat ada sawah teras ini, dipadukan dengan view yang sebelah sana itu ada apa namanya perbukitan yang sangat indah. Ini amazing, luar biasa. Ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang sangat akan terpukau dengan keindahan dari pemandangan alam yang ada di sini. Wah, ini yang luar biasa ini. Ini pemandangan yang super luar biasa keren. Teras ini view-nya seperti pemandangan dengan berlatar belakang bukit-bukit yang sangat hijau. Wah, ini bagi kalian yang belum pernah ke sini, coba pasti mata kita akan dimanjakan dengan luar biasa pemandangan yang iya kata oke. Perjalanan lagi di sini ini kita selain pemandangan tersebut juga terlihat tadi ada suatu sungai-sungai dengan sangat jernihnya, kemudian dipadukan dengan pohon-pohon berbagai varietas atau spesies, dan juga terlihat ada orang lari. Ini keren banget. Saya ini melihat ini sangat terpukau. Juga ini ada rumah biru, seperti nama kampus aja itu. Oke, di sini saya ini melewati jalan ini pada saat yaitu pulang dari tur puncak. Ini ada momen-momen yang sangat keren ini. Sangat saya sayangkan jika saya melewatkannya dan tidak melakukan mutu vlog. Jadi ini jika saya ini kali ini meliput ini satu dokumentasi. Semoga bermanfaat buat orang banyak dan nambah wawasan buat sobat-sobat semuanya, rekan-rekan semuanya, sobat-sobat baru saja yang ingin berpergian jika bosan di rumah. Wah, ini referensi yang cukup sangat recommended buat kalian semuanya untuk menikmati indahnya suasana dari alam Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo. Dan juga bagi sobat-sobat semuanya yang rindu akan kampung halaman, maka semoga video ini juga bisa mengobati rasa rindu kalian. Begini loh kampung halaman kalian, cukup luar biasa, amazing. Di sini nanti kita akan melihat yaitu lain tadi ada sawah teras kering dengan penuh pesonanya. Ini nanti kita juga akan melihat suatu bendung atau bendungan yang di belakangnya itu biasanya bendung Peniron. Bendung Peniron ini cukup unik. Uniknya gimana? Yaitu suatu bendung yang dibuat oleh manusia dan nanti akan muncul curahan air yang mirip seperti curug. Kalau saya itu menyebutnya adalah Niagara.
memiliki negara yang satu lagi, Amerika selain ini. Jadi kalau kalian di sini bisa turun sebentar melihat, luar biasa pemandangannya. Oke, kemudian pesan atau pesan saya setelah melihat ini, wah ini adalah bendung Penirone. Ini bendung Penirone yang cukup luar biasa, fenomenal, dan juga tersedia di sebelah baratnya itu ada kafe atau resto yang semua fasilitasnya lengkap, parkirannya luas, kemudian juga berbagai macam menu-menu yang layak untuk disantap. Ini luar biasa. Jadi kita dapat menikmati keindahan suatu air terjun yang sangat lebar. Kemudian bisa parkir di halaman dari resto ini. Ya, semoga informasi dari kami ini bermanfaat, bisa mengobati rasa kangen kalian untuk yang ini kamu halamannya. Untuk yang belum pernah sini, coba, pasti tidak akan pernah menyesal, karena ini suatu desa yang sangat indah dan juga asri. Pokoknya saya susah untuk mengungkapkan dengan kata-kata, saking luar biasanya ini. Waduh. Ya, kiranya dari kami cukup sekian. Pasti ada kata-kata yang kurang, dan mohon maaf yang seterusnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Ari Federci.